Halo guys, welcome to Jaka Devine Movie. Dan kali ini temanya adalah gadget atau review gadget. Dan kali ini gue mau review handphone dari daily driver gue dan keluarga gue, adik gue maksudnya. Itu Samsung Galaxy A30s seri 464 kalau nggak salah ya. Ini 464. Dan ini berwarnanya crushed black ya, dengan triple cameras. Dan di sini ada apa namanya, flash di samping sini. Langsung ke ini ada tombol volume up down dan power. Kalau ini yang seri A30s, aduh, jadi dia sudah memiliki in-display fingerprint yang walaupun nggak terlalu respon. Nah, sini ada power, itu di sini ada mic, di sini ada SIM injector ya, nggak ada lagi. Terus sini ada type C headphone jack, speaker. Samping sini ada, udah tadi ya. Oke, ini dia. Nah, ini case. Nah, ini untuk biometrinya tadi mungkin pencet-pencet kali ya. Nah, ini. Sorry guys, ini ke zoom nih. Dan ini bobotnya berat-berat ringan gitu. Nah, oke, kita jelasin kelemahan yang kelihatan dulu, yang apa, bukan kelemahan, kondisi 7 tahun ya, kelemahannya deh ya, benar ya. Di sini ada bekas sidik jarinya. Kalau kelebihannya semua masih berfungsi dengan baik ya, enggak kayak teman gua ada Samsung A10s yang fingerprint di belakang tuh udah enggak bisa dipakai lagi, guys. Enggak tahu kenapa ya, di sini karena di on screen dan alhamdulillah screen gua enggak retak, jadi masih responsif. Ya, walaupun gak cepet-cepet banget ya, karena ini mungkin tahap awal kali. Nah, ini plastik. Dan ini untuk warna kombinasinya gue suka ya, ini untuk warna crush black, tapi ada rainbow-rainbow gitu, lihat kan. Nah, terus dan untuk minusnya, kita ngecas yang lama, baterainya udah mau habis. Nah, untuk minusnya di kabel charger juga. Nah, anehnya gini, kalau kabel charger ini kita colokin ke kepala charger lain, itu bisa. Tapi kalau misalnya kepala chargeran ini dicolokkan ke kepala charger Samsung, itu jadi kayak ngecas, mati, ngecas, mati gitu. Kayak tunit, nggak ngecas, tunit gitu. Nah, tapi kalau misalnya kepala charger dengan kabel Type-C yang lain, itu bisa juga guys. Jadi kalau kita kombinasiin kedua itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita kombinasiin yang lain sama yang Samsung, itu bisa guys. Mau yang pala, mau yang charger, ngerti kan maksud gue? Kayaknya gue colok menggunakan ini. Oke. Dan ini dia tampilannya. Ini mungkin kecerahan ya guys. Wow, hush, gila. Gak kelihatan gue juga jadi. Nah, gini ya. Gini baru kelihatan kan. Sorry. Nah, ini tadi saya ulangin ya, ini nama fingerprintnya. Dan ini unlock by smart unlock nih guys, karena gue connect ke Smith Mi Band 5 gue. Oke, nih. Dan ini untuk face nya gak, bentar, dia kurang responsif juga, tapi bisa. Dan ini udah mau kayak O-Type C ya, jadi aman kan, aman untuk 2021, karena 2021 semua handphone Samsung akan menjadi Type C. Samsung doang mungkin ya, mungkin ada handphone lain ke bawah itu menggunakan micro USB, tapi segeralah update ke Type C guys, karena micro USB itu akan musnah guys di tahun kapan ya, nggak tahu. Oke, ini sebenarnya gue tuh kalau main ini tuh menggunakan mode notch-notch ala S8 gitu ya, jadi ketutup ya, infinity display. Oh iya, tuh kameranya dia dia menggunakan apa namanya ini? Infinity V display. Nah, ini coba kita kameranya. Dia kamera belakang sudah ada ultra wide angle juga ya. Belakang. Kita lihat ini. Set, dia akan jauh. Tapi enggak terlalu jauh. Tapi kalau misalnya kita pack ini. Kita pencet ultra wide. Ini gue pencet ultra wide. Set, dia akan jauh.
ini set diam jauh jauh banget ngedim banget apa ngedim gitu. Oke ini untuk hasil tes kameranya. Bentar guys. Oke. Okay. Ini gua enggak ada kuota guys, enggak ada storage. Oke, okay, gitu aja. Oke. Okay. Okay, ini dia hasil kameranya lumayan bagus ya kalau gua enggak bisa nampil ini karena gua ngeditnya susah ntar gua masih belajar ngedit ya. Tuh, mantap. Untuk videonya gini hasil suaranya ya. Oh, untuk kamera belakang. Untuk kamera belakang kita coba foto Mi Band gua. Ya, ini kamera belakang. Kecerahan Mi Band gua kecil dulu. Untuk review Mi Band udah ada di YouTube kok. Tinggal kalian cek dan like ya. Connect nih. Tuh, sudah connect. Setting. Nah. Foto Mi Band-nya ya. Atau enggak kita juga bisa foto dari sini. Nah. Oke, ini hasil kamera belakangnya. Tuh. Lumayan detail, guys. Oke, sekarang ada tes suara, guys. Maaf ya, ada gue lagi nelpon. Tes suara, kita coba tes suara. A few moments later. Oke, ini dia hasil speakernya, guys. Ini speaker apa? Satu dan dua sama main game nanti ya, ini ketutup. Itu nggak ada becak-becak ini bekas ini. Oke, bagaimana dengan grafik PUBG ya? Kita nggak main guys, karena gue nggak ada waktu kan, tapi gue mau dipinjam. Jadi kita coba tes grafik PUBG. PUBG. Oke. Okay. Okay, sambil nunggu booting PUBG. Jadi menurut kalian gimana dengan harga 399 juta ini? Sebenarnya udah turun mungkin ya. Kalau misalnya harga update-nya nanti saya cek ini di toko, untuk di Tokopedia ya, seperti Mi Band dan barang-barang unit lain, handphone lainnya. Jadi ini untuk Type-C, jadi dia bisa bulak-balik ya, ini udah biasa sih. Kalau pengguna Type-C pasti udah tahu lah ya, udah 21 ya, udah banyak Type-C sekarang. Oke, okay. HD High ya, dia HD doang ya, tapi oke okay lah. Emang chipset itu juga gak terlalu ini. Sambil nunggu berputar. Oke, kita back lagi ya. Ini untuk layarnya itu berapa inci ya? Coba kita sekarang ngecek. Oke guys, ini yang pertama untuk tes dari hardware ini. Kita memakai ini, multi-touch sensor. Oke, kita cek ya. Kita ke bawah. Kita full screenin dulu cari supaya posnya lebih bereksperien lah. Ya udah, oke, kamera bawah 9
9 1 2 3 4 5 5 ini kurang 5 6 7 8 9 10 nggak bisa. Sembilan doang multitouchnya guys. 1 2 3 4 5 ini touch sebutnya kan. Oh iya, 1 ini 1 maaf. Oke, ya sudah support 10 bahkan lebih ya multitouch sensor, karena layar juga gede dan ini juga masih bukan yang menjadul yang tidak support multitouch. Oke, untuk ini saya cuma cek di Aiden 4. Bagi kalian yang mau cek di CPU Z atau semacamnya, kalian bisa cek di review. Untuk sistem, dia adalah Samsung Galaxy A30s device tip tablet Samsung. Model Samsung A30 7 Gen ya, 7GN gitu. Brand Samsung, board Exynos 7904 ya. Dia menggunakan Exynos 79 guys. Jadi untuk produknya A30 SDX serial, kurang baca maaf. Serialnya ini RR8 segala. Untuk RAM-nya 4GB ya. RAM butuhnya udah butuh 5.5.0 guys. Udah bluetooth paling asik lah ya ini. Oke, untuk CPU, nah di CPU ini tergolong Exynos 77 octa-core 7904 6X ARM core. Untuk core arsitekturnya itulah ya. Untuk prosesnya 14mm, instruksinya 64 bit, dan yang lain-lain di sini ada support abis. Oke, sini sensor-sensornya ada AGS apanya, bukan sensor kayaknya. Oke, aduh. Oke, langsung saja ke display. Nah, ini gua lupa berapa sih display Samsung Galaxy. Bentar. Wait a minute. Oke guys, tadi setelah GPU display. Dia menggunakan screen resolusinya 720x1560 Super AMOLED. Nanti kita tes juga. Screennya 6,4 inci 268 dpi Mali G71 Porter GP. Oke, lanjut ke network. Baterai langsung ya. Network teknologi GSM Telkomsel gue pakai ya, bla bla bla. Baterai sini AC charger 27% charging good. Lion teknologi, temperatur 33, voltage nya 3000, total 3900 mAh. Capacity, oh database 4000 mAh guys. Android, nah sudah menggunakan 10 2020 update-nya. Terus untuk devices sini ini kita oke. Sini Sony, dia kamera belakang menggunakan Sony IMX576 VIMC_ES ya. Aduh. Dia untuk video snapshotnya not supported, enggak support ya. Terus video stabilization juga enggak support, zoom support, smooth enggak support, auto exposure atau HAL ya, support auto wheel balance locking yang buat menseimbangkan. Flash support. Untuk kamera depannya kayak sama menggunakan
resolution 11 megapiksel video snapshotnya. Untuk kamera belakang menggunakan 16 megapiksel. Fingerprint scanner yang bernama Agistek model A7 CL Maligate 17 bla 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 ya. Kalian bisa lihat lengkapnya. Oke, langsung aja kita ke Tromol. Lautin aja kita ke sensor. Nah, di sensor ini dia menggunakan sensor akselerometer, giroskop ada, magnetometer ada, proximity enggak ada, guys. Ini sensornya kamera light. Proximity dia belum ada ya. Tapi giroskop memang udah ada, gue coba di PUBG waktu itu. Nih apps. Ada codec, direction, system, file, board. Oke. Langsung saja kita tes film 4K-nya, guys. Film 4K di sini. Ini kebetulan gue juga ngerekam format pakai resolusi 1080 28 frame per second. Oke. Kita cari 4K. Karena dia udah super AMOLED ya. Tapi kan layarnya agak garis-garis gitu ya. Kalau di kamera tuh kayak 4K. Costa Rica. Oke, brightness full. Itu dia ada backlight compensation. Jadi kalau kita fokus ini nih, gue nyalain backlight di kamera gue. Itu kamera mungkin gue review tapi gak tau pakai apa. Ini tuh langsung hitam semua guys. Pokoknya fokus ke sini. Oke, gak apa-apa. Mantap ya guys. Detail gue suka nih. Oke, gue deketin ya. Tuh, detailnya mantap ya guys ini. Karena dia udah menggunakan Super AMOLED. Wah, gila. Kalau lihat asli ini bakal keren banget, guys. Ya, biasa aja kali. Nah, ini kita ganti dulu di sini. Ini masih 720 nya tuh, guys. Bro. Kok gitu ya 720? Tetap coba kita cari lain, guys. Ini bukan 4K, guys. Tapi kok 4K 60fps, emang 720p 4K. Nih. Sudah bersertifikat parah. Pantainya awas boy, awas, gue pengen cek setting boy, awas boy setting, ayolah awas kamera game ini goyang. Oh guys, ah oke okay. Ini quality tahun 720p deh, coba yang 8K deh. Oke, HDR. Ini karena ini belum support Ultra HD, jadi mungkin nggak sebagus. Terus 360p guys, bentuknya langsung. Tuh dia cuma mentok 720 60 ya, tuh. Tapi layarnya emang udah bagus guys, gue suka layarnya. Walaupun gue nggak terlalu merhatiin kayak gini, ya ngapain gue nggak terlalu merhatiin. Ini masa rekaman gue tinggal 5 menit guys. Lagi azan guys, berhenti boy, lagi azan boy, astagfirullahaladzim. Oke, kan lagi azan sebentar. Oke guys, kita berjutin lagi. Oh iya, untuk sejarahnya kita cilin brightness ini. Terlalu borong. Oke, untuk handphone Samsung ini, gua makainya udah lama, nggak lama-lama juga, sekitar 7 bulan yang lalu ya. 7 bulan yang lalu gue pakai ini tuh, dikasih sama saudara, bekas kakak gue dulu, terus kasih ke gue, dan cacatnya cuma tadi power charger, yang lain gak cacat sih, tapi dan dia face ID kurang responsif, tapi kok kelebihannya enak, lumayan buat main game, dan
Ini memori gue udah penuh, guys. Isinya game adik gue semua, lihat tuh, bayangin. Game gue cuma 1, 3, 4, 5. Oh, udah 5 doang, dia banyak amat. Soal apa sih ini, gak mau, gak mau. Ya udah kan gue, Pak. Gitu ya, dan kalian dari saudaranya kita, dari sekarang aku kakak belinya 464 ya, jadi random. Jadi terlalu kecil buat gue sih, karena gue punya 18 18. Tapi handphone Xiaomi yang mana bang, handphone Xiaomi gue? Kalau misalnya kalian udah subscribe channel The Total Relative and Tricks, handphone Xiaomi saya rusak, soket belakangnya tuh copot guys, gue kan dia kayak mati gitu ya, pas nyala tuh LED blink di bawah sini. Dan gue coba, ternyata emang ada. Sambil nyetel lagu tadi NCS ya. Wih, jatuh guys. Oke, nggak jadi deh. Kelebihannya cukup oke dipakai, genggamnya juga enak. Oke guys, gue pengen sholat, jadi jangan lupa. Menurut kalian gimana? Dan satu lagi yang gue ceritain sebelum closing, jadi handphone ini tuh lumayan enak ya. Namanya, alhamdulillah gue megang Samsung, jadi kalau handphone yang lain gue, walaupun di sini ada kelemahan juga ya, kelemahannya belum bisa always on display, but itu bukan kelemahan. Menurut gue bukan fitur yang penting-penting amat ya. Kok nggak ada juga nggak apa-apa, namanya handphone gunanya kan kita ada kostum di Play Store guys. Oke. Okay. Ya ini Crash Black sekali lagi warnanya untuk varian RAM-nya 464 ya. Untuk kabel pala semua ada semua, tapi tadi gak sempat saya tunjukin video karena hilang. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa kalian sebelum jangan lupa itu aja sih ya. Apalagi yang gua kurang, coba komen di bawah ya. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen dan share ke seluruh teman kalian seluruh dunia, bahkan ke seluruh dunia dan ke orang yang ada di samping kalian. Di samping kalian ya, stay tune terus, nonton terus video aku. Jangan lupa like, di like semua video aku ya. Yuk, subscribe. Mungkin yang gak bisa komen mungkin karena gue gak ngurus ya, karena komennya di blog sama YouTube ya, itu kalian like aja ya. Oke, okay, see you next time. Kalau kalian gak suka, inget pencet dislike 2 kali ya, biar channel saya gak terlalu rugi ya. Oke. Nah sebenarnya gue juga kalau betah ya, nah gue mau kasih tip cara ngubah kayak gimana sih cara ngilangin notch ini, padahal notch seperti ini lebih lebar jadinya guys. Kalau main game enak, tapi ada orang yang nggak nyaman, dia nyamannya pakai Samsung Galaxy A2 core jenisnya gitu ya, dia bezel apa infinity display kayak S9 S8 itu. Gampang, ada caranya kok. Caranya kan cukup ke setting. Gara nonton langsung kos bunda. Oke, lalu pencet tampilan atau display, lalu pencet aplikasi full screen. Lalu di sini saya pencet lambang 3. Sini ada advanced setting, pencet atau setting tambahan ya, pokoknya sini ada. Dan di sini ada bacaan hide camera cut out, kita pencet setelak jadi bezel kayak S9 guys. Kalau yang penting cek ceplek ya, ceplek. Dan ini cukup hide nya cukup responsible ya, headnya kayak ngilang letak ya. Ini sekali lagi saya coba fingerprintnya. Maksudnya gue nanti kalau ada duit gue mau beli kamera kepala, jadi kita sama-sama bisa ngetes kamera gitu. Oke, guys,
Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, dan share ya. Tadi udah saya bilang di awal. Dan terima kasih sudah menonton. Video gue akan lebih unik lagi dari ini. Mungkin gue akan review iPad gue, iPad 2, ya, iPad jadul mungkin di episode nanti ya. Menunggu. Dan gadget salah satunya yang baru ini yang gue review. Xiaomi gak akan jadi review. Tadi mau gue review. Tapi ya udah keburu rusak soketnya. Ya udahlah, gak jadi gue review. Oke, guys. Bye-bye.